Bannya pecah. Aduh. Untung kita gak kenapa-napa ya. Ya untungnya kita gak ngebut juga tadi ya. Terus gimana mas? Kamu neduh aja dulu sama ibu biar saya ganti bannya ya. Iya. Oh, Bu, kita neduh di pohon itu dulu ya. Saya turunin kursi rodanya dulu ya. Gak usah Nadia, biar ibu jalan dibantu Tias. Saya ikut bantu juga. Di sini saya ganti ban dulu ya sebentar. Oh saya bantuin aja mas. Nggak apa-apa saya bisa sendiri. Nggak apa-apa saya bantuin aja mas. Dean udah nggak apa-apa biar Tias bantuin kamu biar cepat selesai. Ya udah. Bentar ya Bu. Melihat mereka begitu, hatiku kok tentram ya. Kok ketawa? Enggak, maaf. Maaf, Mas. Itu di pipi kamu ada hitam-hitam. Emang ya? Terus kenapa ketawa? Lucu emang. Enggak lucu. Iya, saya minta maaf. Saya bersihin aja ya. Itu di muka kamu juga kotor. Hah? Mana? Enggak ada, Mas. Kotor? Nih, ada nih. Sini nih. Tuh. Mas! Gimana jadi kotor? Tadi kan enggak kotor. Iseng deh. Ya udah, coba. Ini bersihin deh. Udah, sini. Saya bersihin aja, Mas. Maaf. Yang punya kamu saya bersihin juga. Nanti malah jadi kotor. Enggak, ini kotornya di sini. Udah bersih. Kan punya saya gimana? Udah bersih. Bentar, sedikit lagi. Kenapa gak diangkat, Pak? Telepon dari selingkuhan. Angkat aja kali, Pak. Apa-apa, Pak Bonjin. Atau karena ada Gino, makanya gak diangkat telepon ya? Kamu bisa gak sih? Satu hari aja gak bikin Papa marah. Kamu tuh gak capek-capek sih ngajakin Papa berantem terus? Tumben Om Farhad ngerijik telepon aku. Aku coba telepon lagi deh. Berani-beraninya Om Farhad ngerijik telepon aku nyokin aku kayak gini. Enggak. Harusnya dia butuh banget sama aku. Atau Om Farhad lagi meeting ya? Makanya dia reject telepon aku. Ya kalau kayak gitu aku harus minta maaf sama dia karena aku udah ganggu meetingnya dia. Pokoknya gimana pun caranya aku harus jadi wanita yang sempurna dan pengertian supaya semua rencana aku berjalan dengan lancar. Hari ini aku ada meeting sama Bang Vero, pengacara aku. Bang Vero nanti yang akan bantuin kamu. Ya, kamu gak usah khawatir. Aku akan handle semuanya, dan semua itu aku lakuin sebagai bukti betapa aku mencintai kamu. Oke? Si Dan emang paling bisa diandalkan.
Thanks. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.